Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, yang saya hormati Bapak Asisten Administrasi Pembangunan dan Pemasyarakatan, yang ulun muliakan Bapak-bapak, Tuan Guru, Guru-guru Agama, Ustadz yang tergabung di dalam Ikmasil di wilayah Dahar, Dahar Utara, Dahar Selatan, dan Dahar Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahim dengan Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Acara ini juga dilaksanakan kemarin di Kandangan untuk wilayah Kecamatan Kandangan dan sekitarnya. Kemarin juga dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, dan pada hari ini dilaksanakan di sini juga dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah, silaturahim pada hari ini tidak bisa dihadirkan semuaan seperti di Kandangan, hanya berkisar tidak lebih dari 30, mengingat kita harus mengikuti, kita harus mengakui protokol kesehatan. Artinya di dalam suatu pertemuan maksimal 30. Yang dihormati dan dimuliakan ulama sedara dan dimuliakan juga para ulama guru-guru agama Ikatan Islam Langgar sedara yang dihormati yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Pak Asisten yang wakili Kepala Badan, dengan diri yang berbahagia, kesempatan pertama izinkan untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan Hari Raya Idul Adha yang suci ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa tiap ini berdasarkan perhitungan di bulan Juli dan Agustus itu puncak-puncaknya penyebaran COVID-19. Dan sekarang ini diyakini ada klaster kantor. Jadi wali kota Banjarbaru, suami istri, beliau positif COVID. Kepala dinasnya beberapa juga ada yang positif. Hari ini tadi pagi kepala dinas pendidikan juga Banjarmasin, juga Banjarmasin atau Banjar Martapura ya, juga meninggal dan COVID juga. Jadi sekarang ini di perkantoran. Jadi ulun mohon maaf ya, dan ada bersalaman itu hendak menerindu dan mencium tangan berlebihan. Kami ini juga kemana-mana. Kalau-kalau yang dari kami yang membawa virus. Kalau-kalau kami ini OTG, orang tanpa gejala. Jadi orangnya sehat aja, ada tanda-tanda COVID, tapi ada virus karena mungkin imun. Jadi meyakini bukan hendak ada, tapi hati-hati kami kalau-kalau menularkan. Yang rentan itu adalah orang yang punya penyakit penyerta. Jadi orangnya ada gejala asma, dapatnya COVID, daya tahan tubuhnya hilang, ini yang mengakibatkan orang itu meninggal. Jadi meninggalnya memang karena penyakit, mungkin karena kencing manis, karena sudah jantung, mungkin itu. Tapi COVID ini menambahi dalam penyakit. Nah, dan rata-rata orang yang meninggal itu memang yang ada penyakit bawaan. Dan sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan berlebihan, sederhana sekali sepanjang kita menjaga jarak. Kalau habis bersentuhan seperti itu, kita mencuci tangan, jangan menjapai mata, jangan menjapai hidung, jangan menjapai mulut. Cuci tangan sebelum pulih ke rumah, pakai hand sanitizer dulu. Kalau kalian kurang yakin hand sanitizer ini ada alkoholnya segala macam, gunakan sabun dan
dengan waktu 20 detik insya Allah terbuang namanya virusnya itu mundur dengan sendiri. Jadi sepanjang protokoler itu dipenuhi, itu kita insya Allah ada apa namanya, ada terjangkau.